Tahukah moms, ternyata ada berbagai manfaat bersepeda untuk anak. Tidak hanya sebagai aktivitas yang menyenangkan, namun juga punya beragam manfaat untuk kesehatan. Selain itu, bersepeda juga dapat menjadi salah satu kegiatan terbaik untuk membuat anak tetap aktif, sehat, dan bahagia. Pasalnya, saat bersepeda, biasanya anak-anak senang karena membuat mereka merasa mandiri. Lantas apa saja ya manfaat bersepeda untuk anak? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Melansir dari Parenting First Cry, berikut beberapa manfaat kesehatan dari bersepeda untuk anak yang harus moms ketahui. Latihan otot kardiovaskular. Bersepeda, latihan yang sangat baik untuk otot-otot besar di kaki. Saat otot-otot kaki dilatih, detak jantung meningkat sehingga meningkatkan stamina dalam tubuh. Bersepeda juga dapat melatih otot-otot kardiovaskular dan menjaga berat badan anak tetap ideal. Membangun massa otot. Bersepeda merupakan latihan yang baik untuk kaki, yang juga baik untuk memperkuat seluruh tubuh. Ini membangun dan memperkuat otot secara perlahan. Meredakan stres. Manfaat bersepeda juga bisa membantu meredakan stres ya moms. Anak-anak mungkin memiliki hari yang sibuk di sekolah dan merasa lelah di malam hari. Nah, dengan bersepeda bisa membantu mengembalikan energi mereka ya.